kita berharap dengan hadirnya mereka kita bisa menjadi sebuah tim yang punya kedalaman stabilitas lebih baik lagi. Tapi saya sudah sampaikan berulang kali, selama saya berada di Persipura, dulu kita pernah juara, tidak pernah ada seorang pemain asing yang lebih menonjol dibanding pemain lokal. Saya berharap kita punya kekuatan dalam tim kita seimbang. Pemain asing datang untuk bisa membantu untuk anak-anak lokal menjadi lebih baik lagi, bukan untuk mereka melebihi anak-anak kita, tapi menjadi pendongkrak ya, motivasi dan performance dari anak-anak kita. Saya rasa itu yang menjadi tujuan kita dalam mendatangkan orang asing ke sini untuk membantu kita ya, membackup kita untuk menjadi lebih stabil dalam cara bermain gitu. Coach Arthur sendiri, coach ini cuma dalam kompetisi yang kita bisa jawab ya. Kalau kita melihat performance dari dia selama ini cukup baik, cukup menjanjikan. Seorang pemain yang punya karakter kuat juga sesuai dengan ciri khas permainan kita. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan di tim Persipura? Cuma pada saat kita latihan maupun berkompetisi nanti. Harapan kita seperti itu. Kalau bisa ya patokannya Andre. Ya Andre kemarin menjalankan tugas dengan baik. Kita berharap Arthurnya ya paling tidak sama dengan Andre. Bersyukur kalau nanti dia bisa menunjukkan sesuatu yang lebih, itu harapan kita. Oke. Soal gelandang Asia, Mas Sunaga. Takuya. No, pemain kita menilai punya mobilitas, bermain dinamik, semangat juangnya bagus, fighting spirit dan visi bermain sangat jelas. Sehingga kita berharap dia bisa membantu Tahir dalam menjalankan tugasnya, Ferry, Tiago maupun yang KBS, dan bisa membantu mereka untuk bisa berkembang lebih lagi.